Pemirsa, tim Polda Jambi tampaknya tak main-main dengan aktivitas ilegal di Jambi. Selasa pagi, pelaku pertambangan emas tanpa izin nekat menceburkan diri ke Sungai Batanghari saat digerebek tim Ditreskrimsus Polda Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kembali melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Batanghari pada Selasa 23 Agustus 2022. Di aliran sungai ini, personil menemukan beberapa pekerja dan puluhan dompeng tambang emas yang sedang melakukan aktivitas. Namun saat ingin dilakukan penangkapan, para pekerja tersebut nekat menceburkan diri ke dalam sungai untuk melarikan diri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombespol Christian Tori mengatakan, meski berusaha melarikan diri, ketiga pelaku berhasil ditangkap. Kombes Tori mengatakan bahwa pelaku peti yang beroperasi di aliran Sungai Batanghari ini memang menjadi target pihaknya, karena dampak dari aktivitas tersebut sangat merusak alam, bahkan menjadi penyebab terjadinya longsor di tepian sungai. Dirinya menegaskan bahwa pihaknya telah mengetahui pemilik dan saat ini sedang dilakukan pencarian untuk dimintai keterangan. Dan benar adanya bahwa di TKP itu ditemukan adanya aktivitas penambangan ilegal di atas atau di sepanjang Sungai Batanghari. Kemudian anggota melakukan penindakan dan anggota berhasil mengamankan tiga orang dari pelaku yang melakukan kegiatan penambangan ilegal di Sungai Batanghari. Saat ini beberapa barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, seperti selang besar, karpet penyaring, dan baskom pendulang emas. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.